9. Yo, mendadak rambut banyak kayak makan kambing kan gitu. Tinggal dikit. Yang memandiri bukan kamu saya. Saya orang tua saya sendiri ya. Lah jadi lah, ini lah. Untuk Pangkal Pinang. Ngapain pecah molen ini? Nih, satu. Lah, jadilah tuh. Nah, cukup lah. Tinggal bayi, Bang. Bang, tinggal. Bisa dah. Botak! Barisan oposisi kota kosong! Kami memang sudah berniat dan bernazar dari jauh sebelum kotak Rusmah Aspirasi ini terbentuk. Kami membentuk simpul relawan namanya Botak. Jadi Botak itu adalah barisan oposisi kota kosong. Ya, dan kami sudah bernazar apabila memang kota kosong ini menang pada pilkada di kota Pangkal Pinang, maka kami akan botak bersama. Itu memang niat dari awal. Dan alhamdulillah semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Masyarakat lebih memilih kota kosong. Ya, masyarakat lebih memilih kota kosong karena ini memang merupakan sebagai bentuk perlawanan ya, civil society dari arogansi oligarki partai, dan juga keserakahan yang dipertontonkan secara semena-mena di kota Pangkal Pinang ini. Itu adalah bentuk perlawanan kita. Semoga nanti di pilkada ulang tahun 2025 akan lahir pemimpin-pemimpin yang demokratis, yang mampu berpikir untuk mesejahterakan rakyatnya dan juga kota Pangkal Pinang sesuai dengan marwah kota Pangkal Pinang sebagai kota berarti pangkal kemenangan. Untuk Pangkal Pinang. Nih, satu. Lah, jadilah tuh. Nah, cukup lah. Tinggal bayi, Bang. Bang, tinggal. Bisa dah. Botak! Barisan oposisi kota kosong! Kami memang sudah
berniat dan bernazar dari jauh sebelum kotak Rusmah Aspirasi ini terbentuk, kami membentuk simpul relawan namanya Botak. Jadi Botak itu adalah barisan oposisi Kota Kosong. Ya, dan kami sudah bernazar apabila memang Kota Kosong ini menang pada pilkada di Kota Bangka Pinang, maka kami akan Botak bersama. Itu memang niat dari awal. Dan alhamdulillah semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Apa yang memikir sebagai masyarakat lebih memilih Kota Kosong? Ya, masyarakat lebih memilih Kota Kosong karena ini memang merupakan sebagai bentuk perlawanan ya, civil society dari arogansi oligarki partai, arogansi oligarki partai dan juga keserakahan yang dipertontonkan secara semena-mena di Kota Pangkal Pinang ini. Itu adalah bentuk perlawanan kita. Semoga nanti di pilkada ulang tahun 2025 akan lahir pemimpin-pemimpin yang demokratis, yang mampu berpikir untuk mensejahterakan rakyatnya dan juga Kota Pangkal Pinang sesuai dengan marwah Kota Pangkal Pinang sebagai kota berarti pangkal kemenangan. Ini beras kunyit ya, ini beras kunyit ya. Tinggal dikit. Yang memandiri teman-teman saya. Saya orang tua saya sendiri, ya. Alhamdulillah.